Aish. Kakak mau bikin yang jumbo. 1, 2, 3. Jadi naik ke bapak ini. Waduh. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Peplog. Hari ini Pak Tukang sudah ngariung. Kamana tuh? Ngopi heula padahal. Oh nyata. Ini teh tukang kayu teman-teman ya. Jadi saya pesan kayu dari beliau. Bos kayu ini mah. Bos kayu teman-teman ya. Jadi pas semua kayu 90% dari beliau, 80% lah dari beliau. Sisanya dari Haji ya. Nah, Pak Tukang sedang ngopi-ngopi. Jadi hari ini teh pas video ini dibuat bertepatan dengan tanggal 27 November artinya sedang berlangsung pilkada serentak ya. Tapi Pak Tukang tetap kerja. Nanti kita kasih waktu untuk nyoblos teman-teman ya. Soalnya tempat nyoblosnya juga dekat. Jadi jangan khawatir walaupun Pak Tukang bekerja tetap bisa memberikan suaranya ya. Jangan khawatir pokoknya. Kita izinkan atau kita kasih waktu untuk nyoblos ya. Tuh sedang ngopi-ngopi dulu. Umirah nih lagi ngapain ya pagi ini? Yuk kita lihat yuk. Nah, lagi bikin sesuatu kayaknya nih. Mau bikin apa coba? Bikin sarapan. Bikin barbeque. Barbeque. Yang lagi viral dari sosis. Barbeque dari sosis yang lagi viral. Saya belum nonton videonya nih. Harus coba. Penasaran teman-teman ya, nanti saya tontonlah videonya. Kemarin teh Umirah minta istirahat karena kurang sehat ya Mi ya. Agak terserang diare dan meriang, masuk angin. Sekarang gimana, sudah mendingan? Alhamdulillah ya, sekarang sudah mendingan. Walau masih lemas, masih lemas, masih pucat, masih agak sedikit pusing, kurang bergairah, agak sedikit pusing, terus sedikit butuh vitamin D ya. D itu duit. Dan vitamin P. Apa? Perhatian. Vitamin K juga. Apa? Kasih sayang. Yuk kita lihat yuk. Nah pertama-tama kejunya digangsor dulu. Bukan keju. Bukan keju. Apa itu? Sosis teman-teman ya. Sosisnya digangsor dulu atau diparut. Nah dibikin seperti ini. Ini sosis sudah matang ya? Iya, bisa dimakan. Bisa dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti sosis. Setelah ini gimana? Aduk-aduk sampai matang. Kita siapkan Lazada. Alas. Kita siapkan apa ini teh? Salada. Nah ini sedang proses membuat meja kompor dan wastafel teman-teman ya. Ayo kita coba. Saya teh lupa namanya teh apa? Barbeque sosis kenjeler. Barbeque sosis kasler. Ya, teman-teman. Gini nih caranya. Coba tunggu dulu, gimana caranya?
Gimana? Baru nasi. Baru sosisnya. Terus dibelewakeun. Dilipat. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak pengen coba buatin buat kakak. Eh, buat sendiri aja, sok. Buat sendiri aja, sok. Kupak kakak. Sok. Pakai nasi. Belewekeun belum, heeh. Pakai sosis dulu. Lalu di belewekeun. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya wakilin saja lah. Enaknya. Oi, kakak mau bikin yang jumbo. Wah itu mah. Porsi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aduh. Enak tak? Mantap. Kalau saya mah versi tradisional aja ah di gini. Dicomot begini teman-teman ya, lalu dibelewekeun bismillah. Ini pengen. Sok. Sok. Ternyata enak. Ah, mau dibikinkan sama Umi Rahni. Kita belewekeun. Enak tak, Kak? Oh iya. Yang nanti malam tahun baru yang enggak pengen ribet ini aja. Bakar-bakar, Nak. Nah teman-teman ya, saya sedang mencoba warna vernis atau cat kayu. Ini yang ini ada warna walnut, ini reddish clay, ini warna jati teman-teman ya. Dari ketiga ini nanti akan saya pilih satu. Kayaknya cocoknya yang ini teman-teman ya. Jadi kuningnya gak terlalu kuning dan merahnya gak terlalu merah. Kalau ini mah agak kemerah-merahan ya. Nah ini mah warna reddish clay. Kalau ini mah warna walnut Bali. Lebih ke kuning-kuningan ya. Kalau itu mah warna jati. Nah ini dia ngecatnya baru segini teman-teman ya. Di bawah ada Mama Idun dan Bapak Idun ya. Yuk, kita temui dulu yuk. Tuh Mama Idun, ada Bapak Idun, ada Bibi Elif, ada Ayah Arun. Tuh Bapak Idun. Bapak Idun sudah pulang. Sehat Pak? Tabung sabar mana? Wongi? Oh. Malam-malam katanya teman-teman ya pulangnya. Itu di bawah juga ada Mama Idun. Sama ini nih. Sama Mama Arun. Tenang mah. Mereka ditut ya? Ya. Kadi heula tuh. Bade jalan-jalan betul mah. Aduh, ikut atuh ikut tuh. Ikut ah. Ikut ah. Balaga. Ai. Mau nih hare-hare gini. Itu. Eta salah, eta salah. Ai balaga. Nah, teman-teman ya tuh. Ada Mama Arul, ada ayahnya Yumna. Halo. Tuh. Kita mulang. Nomean. Ini Dede Arul. Sini. Bade ikut, mau ikut, hah? Jadi katanya mereka mau ke Sukanagara, mau ke Cirawang ya. Mau ke Cirawang. Tuh, ini ngecatnya baru segitu, teman-teman ya. Saya coba tipis-tipis. Alhamdulillah. Ayo
Kin welah, kin deui. Nitip welah. Nitip poe, nitip dicukur. Cukur. Nitip dicukur. Ini anak kis dulu kis. Dulu. Awas, awas, bulu-bulus, awas. Dadah. Dah. Hati-hati di jalan, jangan lupa bawa oleh-oleh. Nah, sekarang sedang proses bikin meja kompor dan meja wastafel. Kita lihat, nah ini dia. Nah, ini untuk meja kompor, ini untuk wastafel. Nah, teman-teman ya, untuk pengaplikasian vernisnya baru dapat segitu tuh, kita lihat. Aduh. Lumayan lah ya. Baru dapat sedikit. Itu juga satu kaleng belum habis, teman-teman ya. Sayangnya keburu pegel-pegel. Tuh, kita lihat ya. Nah, ini sedang tahap pemasangan, kita lihatnya dari sini yuk. Sedang tahap pemasangan cabol kalau di sini ya disebutnya. Mungkin daerah teman-teman bisa berbeda. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari sini ya, geser lagi. Nah ini dia pemasangan cabol ya. Agar ayo teh. Dari usap-usap tadi teh. Tehnya. Jadi saya menggunakan merek propan teman-teman ya, dengan ini ya warnanya walnut Bali. Tuh teman-teman bisa jadikan referensi. Jadi warnanya seperti ini. Nah ini dia teman-teman ya, Bapak Idun baru saja datang, Bapak Idun dan kawan-kawan ya. Ayo ayo ayo, masuk masuk masuk. Udah nungguin oleh-oleh aku teh. Asa sok sering ningali na YouTube. Sahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh udah disiapin. Waduh, ternyata itu oleh-olehnya ya. Nasi kebuli. Ini oleh-olehnya dari mana? Dari Arab Saudi. Tuh, jangan jauh sama aroma Arab Saudi. Aduh, mantap. Lanjut yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mas saya mah langsung digas ah. Mumpung belum adzan maghrib. Mana tadi mangga bakso ieu mah nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Ambil. Oh iya, mesti aduh. Wow, ini dia dagingnya. Lain bikin kelepek kelepek atau kita mata nate. Ayah nawan ya, ayah nawan ya. Saya ketinggalan ya, ketinggalan ya. Ayah nawan ya. Kita tidak menyadari penampakan. Satu, dua, tiga. Kenapa? Tadi tete pasti pada mantan yang nyebutkan astagfirullahaladzim. Soalnya ruas memang ikir kia ta. Sama di jungkun ya. Di jungkun teh ya. Ada perangkat atau masa jauh. Jadi ruas memang. Sahat tete. Sahat duka. Jadi bi. Aduh itu Neng Yumna ngumpul-ngumpul bantal. Nah sekarang mah giliran Bapak Idun yang makan ya. Aduh. Pake sambal. Kapan harian ya Bapak Idun mah? Dua porsi. Dua porsi? Aduh. Nikmat pisan katanya dua porsi mah. Aduh.
Bapak mantap. Mantap katanya ya. Jangan ditanya Bapak mantap. Gak harus ditanya ya, Pak ya? Gak harus ditanya pokoknya mantap, 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 wae. Mantap duluan. Aduh. 1 2 3 3 4 5 aduh 6 1 2 3 jadi naik ke bapak ini. Waduh. Jatuh. Kaget tuh. Kaget. Nah, ya. Sedang apa? Sedang main-main bersama Bapak Idun yang sedang makan. 1 2 3 aduh. 1 1 Untang tuh Neng. Neng. Iya atuh naon nih? Naon cenah? Naon cenah, Mik? Cengke. Sahur Bapak naon cenah? Kutu ucing. Hah? Ada kutu ucingan. Ada nih, kemana? Ada. 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 Ada.